Kadang-kadang ada orang bila kita duk terang benda-benda kita hukum akam, tambah-tambah benda tu yang bersifat dalam kain sikit. Ih dia ni lah, ih apa ih? Dia yang orang Kedah kata, luklak sini panggil apa dah, mencarut. Luklak jugalah. Mana? Luklak ni Kedah lah, hai. Kat Pusah pun nak mohon saya lagi, kan? Luklak ni orang Kedah kita kata lucah. Dia lucah ni maklum, benda hak tak ada kena mengena tetapi sembang. Tu barulah lucah. Ni benda yang berkaitan dengan hukum. Kita nak terang berkaitan dengan hukum. Saya kadang-kadang nak mengajak ni masalah jugalah. Contoh kita kata bab benda mandi wajib. Bila berlaku persetubuhan, yang dia punya had manakah yang kata nak kena mandi wajib? Nak terang, dia kata, ustaz ni lucah. Bukan lucah. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له syahadatan mubarakan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadhan nabiyyil karim imamil mursalin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang ini dapat kita bertemu. Dah bulan lepas kita cuti, bulan depan pun cuti. Raya kedua. Tak ada siapa nak mengaji raya kedua ni. Di yang kedua saya minta maaf kerana lewat sikit tadi ada rakaman dengan pihak Nothing to Hide Media tu yang pakai lain sikit hari ni. Lepas tu ada kuliah di Menara Hong Leong Bank KL, lepas tu baru mai ke sini. Malam ni insya-Allah boleh tengoklah live jam 9 malam melalui page Nothing to Hide Media. Tajuk yang saya pi buat bicara tadi, kerajaan U-turn and copy paste. Ha, tu tajuk dia. Tajuk dia kerajaan U-turn and copy paste. Malam ni tengoklah jam 9 malam. Buka FB Nothing to Hide Media. Hak jenis tak ada FB, tak ada harapan nak tengoklah kan. Kita nak sambung pengajian kitab kita 50 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita, muka surat 411 wasiat ke-37. Ketahui hukum-hukum agamamu. Qala musannif وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمي سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغضت أم سلمة يعني وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها أو كما قال. Dari Ummu Salamah dia berkata, Ummu Sulaim pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata. Seraya ni terjemah kita lalu berkata. Sambil lalu, boleh semualah.
Seraya ni bahasa lama ke no? Seraya berkata, dulu kita ada dengarlah seraya-seraya ni. Ustaz duk mengajak saya tak seraya, tetap dapat bini nama Suraya. Doa lah tu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak merasa malu daripada kebenaran. Lalu apakah seorang wanita itu harus mandi jika dia bermimpi? Nabi SAW menjawab, jika dia melihat, yakni melihat air mani, lalu Ummu Salamah menutup wajahnya dan berkata, wahai Rasulullah, apakah wanita itu juga boleh bermimpi? Beliau menjawab, ya boleh. Maka suatu yang menyerupai dirinya adalah anaknya. Baik, apa dia maksud dia? Kita tengok. Yang pertama dalam hadis ni, nak menerangkan kita ni kena rajin bertanya. Walaupun benda tu kadang-kadang benda yang berkaitan dengan benda-benda hal dalam kain, nak senang kata. Sebab tu cuba tengok dia kata apa dia. Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim kata, sesungguhnya Allah tidak merasa malu dari kebenaran. Ni aku nak tanya ni, benda ni aku nak tahu. Jadi aku tak malu aku nak tanya. Sebab tu kita berkaitan dengan hukum hakam ni, jangan duk buat malu. Kena ketahui, kena tahu. Terutamanya benda yang berkaitan dengan hukum hakam ibadah. Kadang-kadang ada orang bila kita duk terang benda-benda kita hukum hakam, tambah-tambah benda tu yang bersifat dalam kain sikit. Ih dia ni lah, apa? Dia yang orang Kedah kata, luklak sini panggil apa dah, mencarut. Luklak jugalah. Mana? Luklak ni Kedah ya, hai. Kat Pusah pun nak mohon saya lagi, kan? Luklak ni orang Kedah, kita kata lucah, lucah. Dia lucah ni maklum, benda hak tak ada kena mengena tetapi sembang. Tu barulah lucah. Ni benda yang berkaitan dengan hukum. Kita nak terang berkaitan dengan hukum. Saya kadang-kadang nak mengajak ni masalah jugalah. Contoh kita kata bab benda mandi wajib. Bila berlaku persetubuhan, yang dia punya had manakah yang kata nak kena mandi wajib? Nak terang dia kata ustaz ni lucah. Bukan lucah. Ni macam-macam Ummu Sulaim tanya Nabi ni. Yang kata nak kena mandi keluar air mani ni macam mana? Nabi nak terang. Ummu Sulaim dia tahu. Dia nak tanya dekat Nabi benda yang berkaitan dengan benda yang berunsur hal dalam kain. Tapi dia nak tanya siapa? Nabi yang ada zaman tu. Macamlah maklum ada choice. Orang putih sikit lah. Dekat kawangan Najib ni nak cakap orang putih sikit. Saya pun lah duk masuk kelas orang putih dah maklum. Duk sembang dengan dia, kadang-kadang dia duk hantar panjang kat sini, tak faham. Kita tu lebay kampung. Duk syih, kita haram tak faham. Saya pun baru boleh actually ya, kan? Dia ada cakap dia coceh panjang sangat. Saya pun nak kata tak arti nampak lagu bodoh sangat. Buat langguk je lah. Ni lah saya masuk dah kursus bahasa Inggeris. Bulan 7 ke saya main mengajak, tak cakap Melayu lah. Inggeris. Lepas tu maklum cuti bulan depan pergi masuk kelas Inggeris kan. Start bulan 7 kita tak cakap Melayu lah. Kita cakap orang putih. Maklumlah ada pilihan. Pilihan tu macam mana? Maklum boleh tanya kepada ustazah. Ha, contohlah. Mungkin kadang-kadang maklum nak tanya malu. Tak payah. Saya nasihat. Ummu Sulaim dia tanya Nabi sebab zaman tu ada Nabi. Kalau dia tanya lain pada Nabi, mungkin jawapannya tak tepat. Betul? Lah ni maklum ada ustazah. Tak payahlah tanya ustaz. Kadang-kadang ada juga dia tanya, "Abang kita ustaz ni nak terang pun jadi macam segan." Betul tak? Terang lebih jadi benda lain pula lagi. Ni ustaz saya nak tanya, tanya ustazah lah. Senang, ustazah lebih memahami. Bukan makna tak boleh tanya ustaz. Kadang-kadang maklum pun ada malu juga. Ustaz pun malu juga. Betul tak? Ha, malu, tambah-tambah, tak tahu nak abak lah. No comment. Wahai saudara muslimahku, di antara kebaikan keislaman seorang wanita adalah jika dia mengetahui agamanya. Hak ni kena. Wanita ni dia nak jadi baik ke jadi tak baik ke, kadang-kadang berdasarkan kepada kefahaman agama dia. Ni yang kata wanita. Sebab wanita ni 9 nafsu, 1 akal. Orang lelaki pula 9 akal, 1 nafsu. Dua-dua tak cukup.
Tak hidup belagak. Ada orang lelaki belagak, kata lah orang buah ni akal korang. Hang muzamah. Hang nafsu korang. Orang ni tak akal, apa nama akal korang, nafsu terlebih. Kadang-kadang bila jadi lagu tu, pertimbangan wanita ni, dia lebih kepada kenafsuan. Boleh faham tak? Bukan makna nafsu syahwat nak buat benda tak elok tu, tak. Kadang-kadang satu benda dia lebih kepada emosi. Bila emosi, emosi ni dia mendorong ke arah nafsu. Nafsu ni pula dia mendorong ke arah tidak baik. Boleh faham tak? Dia emosi. Sebab tu orang perempuan dia ada penyakit nama dia meroyan. Orang lelaki mana ada? Sebab dia terlalu mengikut emosi dia tu. Hak tu yang dia akan jadi meroyan. Betul tak? Orang perempuan kalau dia sedih, dia sedih. Sebab tu saya ni orang duk kata ustaz, kalau ustaz masuk bidang politik, apa pun ustaz kena tackle orang perempuan. Orang lelaki ni tak apa nak tackle orang perempuan. Orang perempuan dia suka kat kita. Hang cerita buruk pun dia suka tentu lah. Sebab orang perempuan ni dia banyak kepada emosi. Setuju tak saya kata begitu? Kena setuju. Tak setuju pun kena setuju. Sebab tu yang kata wanita ni 9 nafsu ni, sebab dia banyak kepada emosi. Orang perempuan, sikit-sikit emosi, sikit-sikit emosi. Orang lelaki dia kurang lagu tu, orang lelaki ni. Kalau maklum tahu lah, ada lelaki di rumah, dia jenis, dia emosi ke dia buat tak apa nak peduli orang lelaki ni? Dia bukan apa peduli sangat, betul tak? Satu benda kalau orang perempuan dapat, contoh, suami dia beli apa? Benda tu murah, tapi dia hargai ke tak? Suami dia beli cincin mah Korea ya. Bukan mah betul, mah Korea. Tapi dia hargai, dia simpan. Dia ada apa nama. Satu lagi dia punya apa, dia nak kata apa. Dia kepada menghargai sesuatu tu. Orang perempuan ni, dia lagu tu. Kadang-kadang anak dia bagi kesang ya. Tapi dia pakai 2-3 kali dia akan simpan. Ha, dia kepada dia apa kita kata emosi dia tu. Dia jaga. Kalau dia marah pun lebih. Orang lelaki marah jarang teriak malu. Betul tak? Kau terasa apa dia pang 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 pang. Ha, puas hati. Ha, tu orang lelaki. Sebab kami ni jarang pendam, tak ada. Sebab tu kami orang lelaki ni jarang kena penyakit-penyakit teruk. Sebab kami tak ada pendam. Kami luah. Orang perempuan dia lebih banyak berbicara dengan air mata daripada lidah. Betul tak? Haa. Itu nak abang tu. Kena banyak guna agama. Kena banyak faham agama. Orang perempuan kalau dia faham agama betul-betul, settle banyak masalah. Kalau orang perempuan yang faham agama, settle banyak masalah. Itu yang Tok Syekh kita kata. Maka Islam mewajibkan para wanita mencari ilmu sebagaimana diwajibkan kepada kaum lelaki. Orang perempuan wajib cari ilmu macam mana Allah Ta'ala dan Nabi wajibkan kepada orang lelaki cari ilmu. Bak cari ilmu, saya tak nafikan muslimat lagi rajin pada muslimin. Hak ni saya nak tabik dua. Jarang, bukan dekat jarang. Tak pernah jumpa lagi kuliah muslimin Bukit Tiga Petang. Tak ada. Betul ke tak? Kuliah muslimat berlambak, bukan dekat banyak berlambak Bukit Tiga Petang. Main mengaji, pegang pen, sat lena, sat jaga, sat lena, sat jaga. Tapi mengaji. Kejap-kejap dia lena, lagi dia jaga. Jaga-jaga 2 minit, lena pula. Rajin mengaji nak buat jana letih. Sungguh, mana pun dia bukan kerja apa, suri rumah. Letih tu, saya tahu. Sebab tu saya duduk abak kat banyak suami ni, dia pun tengok live. Live satu-satu, tani satu. Ha, itu Al Jazeera ni, CCN ke apa ni, B2 ni. Saya nak abang kat orang lelaki lah. Saya banyak duk tebut maklum. Ini bukan sebab saya main kuliah muslimat, saya nak puji orang perempuan tak. Saya banyak saya duk cakap, orang lelaki tolong hargai isteri. Saya lepas saya kahwin baru tahu pengorbanan seorang isteri ni teruk. Walaupun dia tak pergi kerja ni macam maklum, ni bukan kerja apa, suri rumah. Tapi teruk lebih pada orang kerja pejabat. Nak urus rumah tangga ni. Anak 4 maklum seorang jaga boleh tak? Boleh. Boleh. Saya ada seorang sahabat saya di Yala, Thailand. Saya pi tu, saya tengok. Bila kita pi tengok rumah-rumah sahabat ni, maklum baru kita tahu kadang-kadang Allah Ta'ala uji mereka teruk pada kita. Tapi mereka sembunyikan mereka punya penderitaan, ujian, susah payah tu di sebalik senyuman dan ketawa.
Saya pi, saya jenis saya kalau kawan yang betul-betul sahabat, saya akan pergi ziarah rumah-rumah, nak tengok rumah mereka macam mana, keadaan keluarga mereka macam mana. Saya pi. Pi rumah Allah, maklum rumah. Tentulah ruang tamu, tentulah tempat tidur, tentulah tempat semua. Isteri dia 8 tahun ke 6 tahun dah sakit tak boleh berjalan. Pi rombongan pi ke Kemboja, jatuh di Kemboja tu patah paha ke apa? Patah ni tak boleh berubat di Kemboja, naik pula bas tu sehari semalam. Duk menderita sakit tebas nak balik mai ke Thailand ni. Bayang patah sehari duduk tadi. Boleh bayang tak? Sampai dia tak boleh jalan 6 tahun. Hanya duduk atas katil. Tak boleh nak urus rumah tangga. Tapi suami dia tak kahwin. No. Suami dia urus rumah tangga. 6 tahun. Tantulah tidur, tantulah makan, tantulah kencing, tantulah berak, tantulah mandi. Tak boleh berjalan. Bila tanya apa siapa, suami dia kata, ustaz, dulu anak kahwin, duduk mengaji ni. Duduk mengaji. Apa nama first degree di Al-Azhar. Master degree di Al-Azhar, PhD di Al-Azhar. Kahwin-kahwin ni tinggal dah bini di rumah. Pi sama mengaji. Susah nak bawa bini, tak boleh. Balik mas, isteri nak beranak, dapat biasiswa balik mas. Sambut anak apa dan 2 bulan, pi pula. 2 tahun tak jumpa anak bini. Bini ni duk urus anak ni, bini. Di yala, dia duk urus anak. Balik mai 2-3 bulan apa semua, pipi dengar kata mengandung. Sampai beranak, tak tahu. Sampai anak keempat, isteri ni jaga 3 orang anak sampai dia pun dah. Suami duduk sambung mengaji. Sampai nak beranak ni, start motor, bawa motor pergi hospital. Pergi tinggal anak ni rumah pak, dia pergi hospital. Sampai sana kena tahan beranak. 4 orang anak dia jaga. Pengorbanan seorang isteri ni. Saya tengok hebat, ya Allah ya Karim. Kalau aku kena ujian lagu ni, ya Allah woy. Sebab tu Allah Ta'ala uji kita kadar kemampuan hamba dia ya. Nak abang kan maklum? Jangan duk meroyan bila kena uji. Allah Ta'ala dia uji kita. Dia tahu hang ni takat ni aku boleh uji. Kalau lebih ni hang tak boleh terima dah. Allah dia bukan zalim. Allah dia bukan kejam. Allah maha pengasih, maha apa? Dia bagi ujian tu pun nak suruh kita kuat, nak suruh kita ingat kat dia. Sebab tu maklum kadang-kadang kita duk rasa kita ni kena ujian teruk dah maklum eh. Haram tak ada apa pun. Haram tak ada apa pun. Sebab tu kena belajar. Mai mengaji. Mai kuliah. Tak payah duk pilih ustaz. Tak mau, tak ni garang, tak mau. Dia nak ustaz ni, ni. Ambillah ustaz nyenyenye tu. Alah. Betul ke? Kan? Ustaz pun tak pernah nampak ni dia terobong duk ajar kita kan. Ada orang dia tak leh ustaz duk nyek itu dia geram. Dia cakap apa tentu gelok tu orang. Ada ada ustaz gitu. Dia buat lawak orang duk heran dia, dia ada ki. Orang haram tak gelok kan. Ada juga macam-macam ustaz mainlah mengaji. Perhatikan firman Allah ini. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Allah Ta'ala tanya, samakah orang yang reti dengan orang yang tak reti? Samakah orang yang tahu di dalam satu urusan dengan orang yang tak tahu di dalam satu urusan? Samakah tak? Sebab tu kita nak buat apa dalam hidup, terutamanya ibadat kepada Allah, mau ataupun tidak, suka ataupun tidak, wajib kena ada ilmu. Setuju? Sebab apa? Bila kita buat ibadat dalam keadaan tak ada ilmu, banyak benda yang akan salah berbanding dengan banyak benda yang betul. Setuju ke tak? Buat. Ni kita nak puasa tak apa hari ni? Ha, maklum puasa hari apa? Senin. Ah, ha, kami di Kedah satu Ramadan. Hari kami tak kisah. Tarikh tu yang kami penting. Oh, sini ilmu barulah kan. Baru tahu Selangor dia puasa hari Senin kan. Ah, ha, kami satu Ramadan. Satu Ramadan jatuh pada hari Senin. Insya-Allah lah dia banyaklah kita dah tengok betul bacaan kalender tu dia akan tepatlah.
Cuma lepa teropong anak bulan tu tak apalah. Tapi berat insya-Allah puasa hari Senin. Hari Ahad malam mula tarawih. Seronok tak? Seronok lah. Sat ya rasa kan? Ha. Ni tak ada nak puasa lagu raya duk dengar lah. Dia duk halau puasa ni cara hormat. Saya duk kata seumpama kita ni mai dua orang tetamu, kita bersalam dengan tetamu depan tapi mata dengan mulut duk menyemak dengan tetamu belakang. Hina tak rasa tetamu depan? Itulah nasib Ramadan. Nasib Ramadan itulah. Kita nak puasa minggu depan maklum hari Senin. Hari ni hari Khamis. Khamis, Jumaat, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tiga hari lagi ya. Sat ya. Jam jelek, jam jelek, jam jelek. Raya pula dah. Ni maklum cakap betul-betul dengan nak mohong. Ramai mohong saya tak boleh puasa mati. Ni pengalaman saya. Maklum baju raya buat lagi. Dah lagi ya. Oh, tak memang tak mau raya lah. Tak mau raya lah. Tak kisah kan. Tak kisah mulut. Terawih 15 malam hilang kan. Nukira dengan ilmu London samperit dia. Buah hulu dia nak packing barang nak balik kampung dia. Macam-macam lah. Tapi bukan taman permata ni, taman belian tu. Abang perangai tu. Maklum kita nak puasa. Maklum duk tengok ramai orang puasa ni dia masuk Ramadan dengan ilmu kan adat. Cuba abang. Adat dia tak? Orang puasa dia puasa. Sebab tu Nabi kata lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalaulah umat aku tahu apa yang Allah sediakan kepada mereka dalam bulan Ramadan. Apa yang Allah Ta'ala sedia kepada mereka dalam bulan Ramadan. Latamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan. Nescaya mereka akan minta kepada Allah sepanjang tahun tu biar Ramadan. Tak payah ada bulan lain. Kalau mereka tahu, lau ta'lamu, dia kena ada ilmu baru dia nak tahu. Tapi kita masuk Ramadan, sorry to say. Actually, banyak orang masuk Ramadan dengan adat. Saya nak tanya maklum, ramai tak dalam masyarakat kita, puasa tak tinggal sembahyang haram tak? Ada tak? Sempurna ke tak? Rukun Islam ada lima. Mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua, solat sehari semalam lima waktu. Hang kena buat bagi penuh. Ni hang duk balas mayang dua waktu. Tak cukup rukun iman hang. Yang ketiga, mengeluarkan zakat yang wajib. Yang keempat, puasa sebulan dalam bulan Ramadan. Yang kelima, haji bagi yang ada kemampuan. Man istata'a ilaihi sabila. Ni cuba tengok. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Mayang haram tak? Zakat haram tak buat keluar. Puasa dia tak tinggal, haji tak pi. Lengkap ke tak? Pi tunjuk ke orang hak jenis pemayang tak, puasa tak tinggal. Ni. Hang lagu ni. Ni lagu ni. Sebab tu saya nak kata, jumhur ulama kata pada dia, siapa yang berpuasa tak tinggal, sembahyang tak buat, puasa dia Allah Ta'ala tak terima. Baik amalkan. Sebab apa yang jadi macam tu? Sebab dia masuk tak ada ilmu. Dia tu yang dia duk sebut ni bulan puasa. Dia duk nampak bulan tu kena puasa. Dia tak nampak bulan tu bulan Ramadan. Dalam Ramadan dia bukan takat puasa, macam-macam ibadat yang ada. Sebab tu doa kita baca dalam bulan Syaban, bulan Rejab. Apa dia? Allahumma barik lana fi Rejab wa Syaban wa balighna Ramadan. Ni duk dalam bulan Syaban. Baca guna pula. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna. Sebab apa dalam bulan Ramadan ni dia jadi macam ni? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Dia tak ikut tu. Dia jadi kena Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebab ulama kata kenapa yang minta berkat bulan Rajab, kenapa minta berkat bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan, sebab dalam bulan Ramadan dia bukan takat berkat, macam-macam Allah Ta'ala nak bagi duit dah. Ni kita nak masuk ni maklum. Mai bulan Ramadan macam-macam benda duit ada. Tapi dia bulan puasa. Sebab tu dia jaga puasa tak jaga yang lain. Puasa maknanya apa dia? Puasa. Menahan diri daripada lapar dan bermula
sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ah. Tapi cuba tengok dalam bulan Ramadan jadi apa? Dia tak makan, dia tak minum, benda haram ni dia buat. Mazih dia buat tak? Pi bazar Ramadan 10 jari penuh. Alah, saya duduk nampak tu, duduk beli depan tu ingat saya tak nampak ke? Tu depan Prodo air 4 tu ingat saya tak nampak ah. Beli penuh. Ustaz mana? 10 jari penuh. Lepas tu bila kuih tu tak habis, yang tolong perhabis kuih tu siapa dia? Peserta tadarus. Penuh meja luar tu dia meduk susun cucuk betul tak? Ha. Tak guna kalau hang sekadar tak puasa, tak makan, tak minum. Tapi didikan syaitan tak selesai juga. Syaitan kata beli barang bagi banyak, membazir, dia duk membazir, dia duk beli barang, puasa tak tinggal. Sedangkan kita puasa ni kita nak jaga, kita tak mau nak mengikut hawa nafsu kita. Nak makan, nak minum, kita larang. Ni Allah Ta'ala kata haram. Bulan lain hang boleh makan waktu pagi, bulan Ramadan hang kena jaga. Jagalah. Main nak buka puasa pun, jagalah. Makan sekadar nak ada kekuatan untuk beribadah. Ni sapu. Mau takat meja besar, meja kuliah ni, jangan duk sembang lah bulan Ramadan. Tak muat nak letak makanan. Ajar 3 jam. Betul tak? Kita pergi lah buka puasa. Ayam oren, ayam tebu, ayam leci, 3. Tu tak kira ayam ubat dia hari. Ha? Kuih, 1 meja. Tabak. Popiah. Jam-jam lah. Bubuk lambut, ayam cerita lah bulan dia. Pecirit makan. Tu tak kira lauk, tak kira nasi. Ni apa ni? Adakah itu tarbiyah Ramadan untuk kita? Kalau kita boleh jaga nafsu makan kita daripada subuh sampai asar, tiba-tiba lepas pada asar dia pergi bazar Ramadan, hilang pertimbangan. Jadi gila babi tak tahu nak minum. Semua sedap. Kena 2 mulut kenyang. Ni kami hak muda tambah malu pula. 1 mulut setengah eh. Betul tak saya kata ni? Kena 3 mulut nak habis eh. Tu popiah siapa nak makan? Tak apa, tak lantik air. Tak lantik air tu bunyi lah. Tak lantik air pada hatak lantik sampah lantik air tu. Esok dia tengok peti air tu penuh. Saya maklum duk tengok lepas duk kutip. Saya duk sembang dengan orang duk kutip sampah ni. Ada orang kampung saya, ada seorang dia duk kerja dengan kutip sampah environment idaman apa semua tu. Dia kata, ustaz, kadang-kadang ni getah tak buka lagi. Makanan tu. Bihun sup, bihun pun duduk dalam plastik, getah tak buka. Sup pun duduk dalam plastik, getah tak buka. Ha, maklum. Itukah yang kita kata kualiti Ramadan kita? Sedangkan kita bila mai, daripada subuh kita tak makan, steady. Tak payahlah lupa lagu nak mampu itu, steady. Puasa, iya. Lapar, enggak. Steady. Steady ya. Kalau boleh bulan Ramadan main mengaji tak payah duduk lena. Steady ya. Kan, steady ya tengok, steady ya. Kan? Bi bazar Ramadan, beli ala-ala sudah. Kalau lebih baik mana masak. Kalau tak ada pun pi beli bazar Ramadan. Dan saya nak pesan yang kedua, cari orang yang masak tu orang yang ada salat dan berkat hidup. Ni kita pi tengok dia tutup aurat berharam tak? Dia tutup aurat bukan aurat. Mak dengan anak sama ketat baju. Boleh faham kot? Ketat baju tu maklong Allah. Tok Imam pi beli serban jatuh langkah gula lah. Berkat ke dak tu? Ha? Kadang-kadang yang masak, yang meniaga tu puasa pun haram tak? Ada ke tak? Ada ke tak? Puasa pun haram tak? Maklum beli balik bagi anak makan. Anak makan makanan masakan orang yang tak puasa. Dia pun jadi beban nak puasa. Pi beli makanan orang yang tak semayang. Saya pernah cakap dengan seorang pemimpin di Kedah. Cakap depan dia. Saya kata ni, saya nak abang yang berhormat.
Ya ada Pak Ustaz. Kita ni jadi pemimpin kena pastikan rakyat kita ni jadi orang baik. Mau takat jadi YB nak pergi korek jalan yang tak elok, turat bagi elok, berlambak YB boleh buat. Setuju? Parik sumbat banyak YB boleh selesai. Tapi kita jadi YB, jadi pemimpin, bukan sekadar nak turun selesaikan masalah parik tersumbat, jalan berlubang. Lebih pada tu kena pimpin dan bimbing rakyat kita untuk sampai ke syurga Allah. Saya kata depan dia. Saya kata Datuk yang berhormat. Lah ni yang berhormat jadi pemimpin. Datuk Seri jadi pemimpin. Kena pastikan pasar malam bazar Ramadan yang mana yang tidak ada surau untuk lepas semayang, arahkan majlis-majlis perbandaran pergi buat surau tu. Setuju tak Melo? Berapa ramai orang pergi pasar malam, asar tak semayang, maghrib tak semayang. Isya kita kata tak apa, dia boleh semayang. Yang duduk berniaga tu, bazar Ramadan, asar, maghrib. Banyak dah peniaga-peniaga, bukan semua kita nak tuduh. Tapi saya nak tanya maklong, pengalaman maklong duk tengok, ramai dah peniaga bazar Ramadan atas semayang maghrib? Pergi buat. Dia tanya saya, Ustaz, yang tu tak ada agenda politik ke Ustaz? Nak suruh semayang pun agenda politik menatang apa? Hampa duk kira nak jadi pemimpin, nak selesaikan masalah hutang negara tu apa, satu trailer ke trilion dulu ni? Jauh lebih pada tu, mana dia pemimpin yang nak pastikan anak-anak atau rakyat dia, rakyat jelata ni selamat daripada tanggungjawab Allah suruh apa dia? Solat. Sediakan prasarana tempat untuk orang nak mengerjakan solat. Ada pemimpin fikir aku tu. Dia ada fikir macam mana nak balas duit. Lagi aku jadi pemimpin, aku nak kaya raya. Anak aku bilion A. Anak aku bilion A. Anak aku bilion A. Anak aku bilion A. Rakyat mampu kedarah, mampu pergi gambar. Sikit-sikit ada harta benda rakyat apa semua, gadai jual. Ha. Orang Melayu Islam simpan duit dalam tabung haji, 1.25%. Hampa makan sedap-sedap, hampa suruh rakyat makan minyak kelapa sawit sehari satu jam jam. Mampu kita. Ha, saya lepas Ramadan ni saya nak makan sehari satu timah minyak kelapa sawit, mana tahu umur saya boleh pergi tahan sampai 180 kan. Sebab tu maklum kita masuk dengan ilmu. Saya bak masuk Ramadan mesti dengan ilmu. Boleh? Bahkan perhatikan pula firman Allah yang secara khusus ditujukan kepada ummahatul mukminin, yang menganjurkan mereka agar mempelajari kandungan Al-Quran dan hadis Nabawi yang dibacakan di rumah-rumah mereka. Firmannya, a'uzubillahi minasyaitanir rajim, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Apa yang kita baca, yang kita dengar, kena beramai. Kalau perintah Allah inilah para wanita merasakan keutamaan ilmu, maka mereka pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menuntut suatu majlis bagi mereka dari beliau agar di situ mereka boleh belajar. Pi belajar maklum. Wanita yang hidup zaman Nabi bila dengar, terus pi dekat Nabi minta Nabi ajarkan mereka. Saya kemarin bila tengok cara kematian almarhum Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz. Mari kita baca Fatihah seorang sekali maklum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan pahala pembacaan ini kepada arwah. Al-Fatihah. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Maklum tengok kematian dia macam mana maklum? Hidup ni saya jadi malu dekat orang-orang lagu lepa ni. Malam kemarin dia pergi ceramah lagi di Seremban, drive kereta sendiri. Ajak isteri teman. Pi nak ceramah, nak sampaikan ilmu. Balik sampai di rumah, pakai lepas sembahyang subuh, duk pakai seluar, nak pi program pula di Ipoh. Khabar. Saya bila tengok lagu tu, bila anak dia kata, ayah dia ni tak sihat. Ayah dia ni ada masalah buah pinggang, jantung,
dan paru-paru berayak. Sebab tu badan dia jadi gemuk, perut dia jadi besar. Tu dia sakit, bukan dia makan banyak. Dan dia dah berapa bulan tak makan nasi. Doktor suruh dia stop makan nasi, nak bagi stabil balik. Dalam keadaan tak sihat macam tu pun, seruan dakwah nak sampaikan ilmu, nak ajak manusia balik kepada Allah, dia tak stop. Sebab tu saya minta ke Allah, macam mana pun hidup aku ke depan ni Allah, jangan bagi aku ni duduk di rumah sampai tak mengajak. Mengajak ceramah ni hari-hari pun tak apa. Setiap kali keluar nak datang ajak orang mai buat benda baik. Sebab tu saya tak suka maklum bila orang jadikan sumber pendapatan ni daripada ceramah dan dakwah. Saya cukup tak berkenan. Saya cukup tak berkenan orang mau dengar kita bercakap bab agama ni pembesar rahmat maklum. Sebab tu saya mengajak maklum ni nama mana dah. Daripada dulu saya bujang, pula saya sahabat baik Najib. Main mengajak maklum. Kan? Maklum pun ramai dah, tak ada. Dulu kursi penuh orang lah, tak kosong dah belakang tu. Tak ada belakang dah. Dua bulan tak main, hilang. Tengah dua kursi kosong, mati dah dua orang. Yang mana kursi kosong tu saya sangka baiklah mati belakang dah lah tu kan. Ada lagi kah? Ada, ada, ada. Ingatkan mati belakang dah. Ramai-ramai anak murid saya sini pun mati berapa orang dah. Tidak? Ada dulu yang rajin duduk tak mana dulu ni, meninggal. Ha. Meninggal ramai dah. Kan? Hak bergaduh tak main pun ramai dah kan? Bukan takat. Hak tu meninggalkan kita. Macam-macam lah saya nak mengajar ni. Tapi saya seronok mengajar sebab apa? Sebab orang nak mengaji. Sebab tu saya tak setuju ustaz-ustaz duk gunakan hujah. Kita nak pergi ceramah, nak bayar 2,000 pun berkira. Dia minta 2,000, surah tak mau bayar, berkira. Kalau panggil artis datang 5,000 tak apa. Nak bayar kat kita 1,000 berkira. Bisa dengar tak ada ustaz-ustaz berhujah lagu tu? Bisa dengar tak? Ada kan? Bila main nak ceramah minta 1,500, masjid ingat. Tapi panggil artis ceramah, dia apa main menyanyi 2,000-3,000 tak ingat. Bila dengar tak? Biasa kan? Saya tak setuju. Kenapa bila nak berdakwah hang kena compare, hang kena bandingkan hang dengan artis? Artis dia naik atas pentas nak melalak menyanyi, mampu pergi kat dia lah. Kita buat kerja dakwah, dia bukan buat kerja dakwah. Bila kita buat kerja dakwah, kita meneruskan perjuangan siapa? Kerja siapa? Nabi SAW. Itu yang selayaknya kita buat perbandingan. Alhamdulillah. Saya punya bandingan maklum. Maklum panggil saya mengajar tiap-tiap bulan. Mari buka kitab. Maklum boleh tinggal kerja nak main dengar saya mengajar. Besar rahmat. Untuk apa lagi saya nak minta bayaran tetap 1,000-2,000. Sedangkan Nabi nak pergi sampai ke risalah agama di 7 batu. Mana baik Nabi dengan kita untuk dakwah? Saya lagi baik. Saya maklum bagi kat dunia. Nabi dia bagi ke 7 batu. Sebab tu jangan jadikan benda ni sebagai sumber pendapatan. Bila nak pergi ceramah, kena tengok bayaran berapa. Ada bayaran baru nak pergi. Orang nak main tuntut ilmu. Nak dengar hang bercakap bab agama. Tiba-tiba letak 4,000. Tiba-tiba letak 5,000. Minta maaf, sebab tu saya tengok kadang-kadang yang saya kenal 2-3 orang letak harga. Saya tengok cakap dalam TV. Saya kata bini dia, tukar. Baik, tengok cerita Najin, tak apa. Tengok cerita Najin. Jadi orang tak ulang. Tak kira jadi orang balik. Dia jadi ulang pula. Tengok cerita bodoh, muhur, lagu tu pun tak apa. Tapi bila dengar ceramah, dusta. Saya forum di Singapura Petani, satu tempat. Mereka nak buat masjid. Tak boleh dak ustaz mai. Kita nak bergandingkan ustaz dengan satu ustaz keluar TV tu. Selebriti lah. Kita tak ada apa, kita ustaz titi gitu kan, lepas selebriti keluar TV apa. Saya pun pergi lah ceramah forum. Bapa ustaz nak bayar ke ustaz? Ayah saya pesan, kalau pi tempat masjid, tempat surau, sekolah-sekolah agama, hak duk cari duit wakaf nak buat, jangan ambil duit. Orang wakaf duit, kita pi wakaf masa. Karena kita orang main dengar ceramah, mereka boleh buat duit, mereka boleh kutip duit. Saya pegang yang tu lah. Kalau nak pergi tempat wakaf apa semua, saya tak ambil duit. Kalau orang bagi pun, saya bagi balik. Kalau biasa-biasa ni orang bagi duit minyak, saya tak tolak lah.
Prinsip saya bagi ambil, tak bagi tunggu. Kan? Ha, orang lain tetap. Lawak yang marah lah lawak. Saya ayah saya pesan tu. Saya pun pergi apa habis forum malam tu, ustaz tu dia duk cerita bak wakaf sampai teriak-teriak malam tu. Tak apa lah, bagus lah. Esok tengah hari penganjur telefon. Assalamualaikum ustaz. Assalam. Semalam kita dapat kutipan hampir 4,800 berapa puluh ringgit. Alhamdulillah. Tu boleh dah, boleh jalan. Dia kata jalan pa ustaz. Ustaz tahu tak panel gandingan ustaz tu minta kat kami 4,000 ringgit. Sagu hati. Bilik hotel dia nak hotel ni yang ada bintang lah. Dia minta nak duduk dekat Park Avenue. Park Avenue saya tengok tak? Keluar tu dari Sungai Petani Selatan tu belah kiri. Dua bilik dia dengan PA dia. Minta tiket penerbangan. Mas. Lain tak mau. Dia business class. PA dia economy class. Kami habis untuk dia saja ustaz kat 6,000 lebih. Kami kutip dapat 4,800. Makna duit wakaf tu cover untuk dia yang seorang lah. Lepa buat program, pi ikat banner, panggil ustaz main ceramah. Dengan kedatangan ustaz, bolehlah kami nak kutip duit nak buat masjid. Tiba-tiba duit yang orang wakaf pun tak boleh nak cover lagi program tu. Kena ambil duit keluar. Untuk apa? Sepatutnya lepa dah main buat program. Macam saya, aku pi. Yang mana sagu hati yang nak bagi kat aku, bubuh sekali dalam tu. Tu wakaf aku. Kalau duit ada lagi, tulis pula cek, bagi tambah. Ni yang perjuangan Datuk Harun dia nak buat. Datuk Hassan dia nak buat. Datuk Ismail Kamus nak buat. Dan penceramah-penceramah yang lain yang ikhlas. Tiba-tiba kita nak perdagangkan agama demi kepentingan dunia kita. Tak betul, maklum, tak betul. Orang nak mengaji, orang nak dengar kita bercakap bab agama. Allah bagi kelebihan kepada kita. Setiap daripada kita ni ada kelebihan. Saya ada kelebihan. Saya ada kekurangan. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada saya, saya kena guna balik untuk agama Allah. Apa dia kelebihan? Suara dekat, gunalah untuk agama. Orang kenal kita sikit, gunalah untuk agama. Betul tak? Kerana Allah Ta'ala angkat orang kenal kita, kita main ceramah, orang boleh main dengar, ngaji. Guna untuk agama. Maklum-maklum ada apa kelebihan, bah. Suka lena dalam kelas, guna untuk agama. Main mengaji walaupun lena. Nak buat macam mana? Tak tahu tak, tuang minyak cat kapak dalam mata benda lena tak, nak buat macam mana? Ingat tuan minyak cat kapak dalam mata dia tak lena. Lena serupa tu lah kan. Cuma mata dia tu kan lena. Pedih, pedih. Maklum ada kelebihan wangit. Guna untuk agama. Maklum ada kelebihan kepakaran dalam bidang apa? Dalam bidang pengurusan. Pi mahat-mahat tahfiz sekolah agama ni. Aku nampak hampa ni lemah tak pengurusan. Meh cikgu nak ajak buat pengurusan. Ni cara file. Ni cara nak susun. Ni cara nak save dokumen dan sebagainya. Guna untuk agama. Bantu agama ni banyak benda maklum. Maklum ada kereta besar baru beli. Nustarek boleh naik bila 12 orang. Kutip habis orang pun ni, bila mengaji. Ha. Balik sendiri lah. Mai aku ambil kan. Dah hampa sampai, pandai-pandai balik lah. Ni kenapa kita tak boleh gunakan kelebihan kita untuk agama maklum. Untuk apa? Sebab tu guna sebaik mungkin untuk agama. Weh, mungkin empat dah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, insya-Allah sambung bulan tujuh. Wallahu a'lam. Ngaji pun kena lama-lama bidah. Ha, tanda bidah tu. 4-1-3. Insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang bulan tujuh dah nak. Ha, ni bulan berapa ni? Bulan lima kan? Ha, bulan depan tak ada. Betul kot jatuh dua raya kedua. Betul ya? Raya pertama ke raya kedua je tu bulan depan? Tapi yang saya tahu raya lah. Jenis saya ni raya tak bagi sangat. Jenis saya suka puasa. 5 bulan. Puasa? Abang raya berapa bulan? 5. Raya bulan 6 berapa bulan? 5 bulan 6. Raya. Kita punya kuliah kali ikut 6. Jadi memang tak ada lah yang saya tahu, saya tak ada lah saya tengok tadi ni.
kita punya 6, raya 5, raya kedua, tak yahlah. No? Maklum muka rajin saya pun muka rajin nak main raya-raya ni. Duk mabuk ketupat pun tak habis ni waktu tu. Jumpa bulan 7 lah mana-mana. Tu pun kalau maklum umur panjang. Saya panjang lagi maklum lah dah. Main-main tengok hilang pula dah seorang lagi. Mati duk tengah makan ketupat dia baru kata kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita dalam ketaatan. Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk teruskan melakukan amal ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Maklum saya nak minta satu. Maklum dapat ni'mat ni, tolong jaga sampai pejam mata nanti. Nah, saya minta. Ni ni'mat boleh main duduk dalam majlis ilmu ni. Allah maklum main dengar, tak buat kitab, tak apa. Saya saja duduk poli tu melawak kan, saya marah. Lena dalam kelas, lena lah maklum ni. Sebab saya pun tahu, saya pun maduk tentu lena juga. Murung ya, kadang-kadang iblis ni saja. Dia lugu tu ni, dia nak main orang tu ni. Eh, aku tak tahu nak buat macam mana ni. Aku tengok ustaz ni kecil ni. Kan? Cekelak ni sekilo habis. Dua pepak ni tak mau pergi lena. Habis sekilo. Bukan dia beli seringgit, dia beli sekilo cekelak ni. Tak tahu nak buat macam mana. Nak buat Allah. Ujian, dia biasa. Tapi maklum jangan duk rasa give up. Kena main mengaji. Dah Allah Ta'ala bagi lorong ni elok dah ni. Ya ada dulu kawan-kawan maklum sama-sama kerja pencin. Tapi dia haram tak main mengaji pun. Betul tak? Duk kerja tibai goh rata dunia. Tak tibai goh. Tibai kejap. Tibai kejap. Lain kali mati kuat tibai langgoh dulu tu ya. Kita ni maklum biak ni'mat macam ni Allah Ta'ala bagi sampai kita pejam mata. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak pada minggu depan. Nah, Ramadan Mubarak bukan Tabak Mubarak. Ada satu abang di Sungai Petani, dia tanya saya, ustaz, siapa Ramadan ni orang dia sebut Ramadan Tabak, Ramadan Tabak, Ramadan Tabak. Saya kata, bila masa orang dia sebut Ramadan Tabak, tu dia. Ada daripada kata, selamat menyambut Ramadan Tabak. Bukan Tabak, bodoh weh, Mubarak. Ha, ni kira berdarah, Tabak, Tabak, Tabak. Mubarak ni maknanya penuh dengan keberkatan dalam bulan ni. Dan juga walaupun awal lagi tapi dah tak jumpa dah bulan 6, saya ucapkan selamat menyambut hari Lebaran, Aidilfitri. Selama setahun ni saya mengaji. Dulu minta maaf dah, raya tahun lepas kan. Ni setahun kalau ada salah ni saya minta maaf banyak-banyak lah nah. Panjang umur, murah rezeki, kalau tak ada apa yang berlaku di antara kita, kita jumpa lagi pada bulan 7 insya-Allah. Kalau ada apa-apa yang berlaku, doalah kita bertemu dalam jannah insya-Allah nah. Kita duduk ni bukan ada apa. Saya main ni maklum. Ya dulu saya duduk main seminggu dulu ni. Rumah saya di Kemen Sahai dulu ni. Dah tak ada dah. Rumah pun tak ada dah. Al-faqir wa dha'if lah ni kan. Orang rumah ada lagi. Orang rumah ada. Rumah yang tak ada. Orang rumah ada. Dulu saya duduk sewa di sini dulu. Apa kondo sana. Lepas tu dah tak ada. Dulu saya main seminggu. Dah tak ada dah maklum ni. Tinggal 2 hari yang saya main. Hari Khamis, minggu hari Rabu semalam di Kajang. Masjid tinggal satu. Lepas tu sini ya. 3 program. Hari Rabu malam, hari Zohor, tengah Zohor hari Khamis di Hong Leong Bank. Tengah hari sini, saya lagi nak balik. Tak ada dah. Sebab tu kan dulu bisa dengar saya kata. Kalau buang semua pun sini saya akan main mengajak. Kalau nanti mereka buang lagi pun, kuliah ni on. Lagi saya tak mati, on. Nakut nanti saya jadi Menteri Pertahanan pun on juga kan. Saya tak boleh main sini, saya jemput maklum pergi pejabat, saya nak mengajar juga. Tapi ingat lah, pergi pejabat saya jangan duduk lena, tentera tembak tadi kan. Saya kata mana lena tembak kan. InsyaAllah, saya main ni bukan tujuan apa-apa maklum. Saya main ni saya nak, sama-samalah saya pun bukan baik, maklum pun bukan baik. Kita belajar-belajar nak jadi baik, setuju? Kita bukan orang baik tapi kita belajar-belajar nak jadi baik insya-Allah. Kita sama-sama nak cari jalan untuk balik bertemu dengan Allah menggunakan jalan yang selamat. Kalau ada apa-apa yang saya bercakap terlajak terkurang maklum. Kadang-kadang saya bercakap bagi saya tak ada apa. Tapi bagi maklum kadang-kadang terkasar, melawak terkasar tu saya minta maaf banyak-banyak. Tak mau ada sengketa apa. Nah, saya minta maaf maklum maaf kita depan Allah tak ada apa. Boleh? Kan, maklum tak pergi dulu ke syurga saya dulu. Atah, insyaAllah lah. Kalau saya masuk dulu, saya cari maklum lah. Ya. Tapi yang mana dia buat kemang hidung waktu saya mengajar, saya tak cari dah kan. Ada juga, dia tengok kita, dia tengok kita. Dia buat gitu. Jenis dia buat kemang hidung lagu tu, saya tak cari dah kat sana. Kemang lagi hidung, buat lagi kemang hidung.
Jadi saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Dan hari ini saya tak dan bawa staf saya lepa pagi tadi ada di Slim River. Siapa yang rasa hari ini dia nak menyumbang untuk anak-anak tahfiz, anak-anak yatim, pelajar-pelajar tahfiz, apa semua tu, boleh kumpul-kumpul duit sekejap lagi, serah dekat apa nama pembantu saya sekejap ni. Boleh, siapa nak kumpul-kumpul lah. Saya buka peluang lah siapa nak buat kebajikan tu, boleh insyaAllah. Dan wakaf untuk pembangunan masjid di Yala juga. Saya pi hari apa minggu lepas? Hari Rabu minggu lepas saya ceramah di Yala. Saya pi tengok, saya dah bagi duit kat mereka 400 ribu kot, saya ingat 400 ribu lebih dah. Saya tengok-tengok baru ni stop, saya tanya mereka pasal apa stop, dia kata duit dah habis. Untuk buat dia punya paling tu saja dah makan dekat 400 ribu ringgit. Sebab duit kita jatuh tu yang sama tu. Duit kita jatuh, kalau dulu waktu duit kita naik sedap lah. Ni duit kita jatuh sama tu, jadi mereka buat tu mereka stop lah. Dia saya kata tak apa, nanti saya terus duit. Saya kalau boleh tak mau stop, pasal target saya setahun lebih kita siapkan bangunan masjid tu. Sebab mereka cadang bila masjid tu siap, ustaz-ustaz ni, tutup guru pondok ni, mereka mai duk cakap dengan saya, mereka nak mengajak setiap lepas asar, setiap hari. Jadi orang hadup pergi mengaji tu saham untuk kita lah. Jadi siapa yang nak wakaf, sekali boleh bagi Yasin. Bagi Yasin kat apa nama ni hajah kita ni. Yang mana untuk sekolah, yang mana untuk masjid, asingkan. Untuk saya sampaikan apa nama hasrat tu betul dengan niat tu insyaAllah. Wallahu alam, kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli nar. Ya Allah ya Rahman ya Karim ya Rahim ya Ghafar, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, sucikanlah kami sebelum kami masuk dalam bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bagilah peluang untuk kami memasuki Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami ke pengakhiran Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah kami ke pengakhiran Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah kami kepada hari yang terakhir Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami, kesihatan yang sempurna kepada kami agar kami dapat melakukan ibadah dalam bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah. Kemungkinan ini Ramadan yang terakhir untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk diri kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, pandukanlah kami ya Allah ke arah yang kamu ridai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, engkau berkatikanlah hidup kami ya Allah, murahkanlah rezeki kami ya Allah, permudahkanlah urusan kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai ahli-ahli syurga-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.